Ramal nasib Tri Suaka dan Zinedine Zidane, Dedy Darko ungkap ini suatu hal sangat berbahaya. Dedy Darko menyampaikan ramalannya terkait masalah Zinedine Zidane dan Tri Suaka yang dianggap meledek atau memparodikan cara bernyanyi Andika Kangen Band. Viralnya video Tri Suaka dan Zinedine Zidane saat memparodikan gaya bernyanyi Andika Kangen Band dianggap meledek musisi senior tersebut. Menurut Dedy Darko, Tri Suaka dan Zinedine Zidane harus benar-benar bisa memilih hal yang perlu dilakukan saat ini. Maka Tri Suaka dan Zinedine Zidane harus benar-benar bisa memilih split second untuk menentukan harus ngapain dengan apa yang dihadapinya saat ini. Jelas Dedy Darko, sebagaimana dikutip dari Pikiran Rakyat Depok dari channel YouTube Dedy Darko pada Selasa 26 April 2022. Selain itu, Dedy Darko juga menyampaikan jika Tri Suaka dan Zinedine Zidane masih belum bisa membedakan antara bekerja dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Mereka itu nggak bisa membedakan antara mereka harus bekerja yang mana harus menjaga image. Semua hal ini harus di-prepare sebelumnya dengan apa yang mereka lakukan sehari-hari, jelasnya. Melalui kartu tarotnya, Dedy Darko mengungkapkan jika Zinedine Zidane dan Tri Suaka telah melakukan kesalahan besar. Bagi Dedy Darko, hal yang dilakukan Zinedine Zidane dan Tri Suaka merupakan sesuatu yang berbahaya. Maka saat sebenarnya mereka itu mengimpressionate Andika Kangen Band, ini sebenarnya adalah hal yang mungkin banyak dilakukan oleh orang lain, tuturnya. Tapi saat ini dilakukan oleh mereka yang mereka memperoleh uang dari mengcover karya orang lain, dan mereka adalah musisi yang sangat jauh usianya dibandingkan Andika. Dan melakukan ini di dalam live media, maka ini adalah satu campuran yang sangat berbahaya, jelas Dedy. Selain itu, Dedy Darko juga menyampaikan jika permasalahan Zinedine Zidane dan Tri Suaka ini akan merembet kemana-mana, sehingga kebutuhan panggung keduanya kini menjadi sorotan publik. Dedy Darko menyampaikan jika hal ini tentu sangat berbahaya bagi keduanya. Lalu hal-hal yang sejatinya nggak langsung berhubungan ini akan digali, dikomentari di chat saat itu juga. Langsunglah Raiders dari Tri Suaka saat manggung pun dibahas di sini, tuturnya. Dan ini satu hal yang sangat-sangat berbahaya. Saya juga merinding mendengarnya, kata pria berusia 44 tahun ini.